Gaung Angklung Ujo Bandung, Jawa Barat berhasil memecahkan rekor dunia atau Guinness World Record untuk kategori permainan angklung. Sebanyak 15.110 peserta bersama-sama memainkan harmonisasi angklung pada aransemen lagu Berkibarlah Benderaku dan Wind of Change. Pemecahan rekor tersebut digelar di Gelora Bung Karno pada Sabtu 5 Agustus 2023. Pemecahan rekor dunia yang membawa aransemen angklung dari Sawujo tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia. Direktur Utama PT Saung Angklung Ujo Bandung Taufik Hidayat Ujo mengatakan, peran pihaknya adalah sebagai konseptor yang menyajikan permainan angklung dengan kategori yang memiliki keharmonisan yang tinggi secara musikalitas. Selain itu, Taufik mengatakan Saung Angklung Ujo bersama mitra pengrajin juga menyiapkan 20.000 lebih angklung untuk mendukung kegiatan pemecahan rekor dunia tersebut. Ia mengatakan ini menjadi kegiatan yang mampu menghidupkan lagi ekosistem angklung, sehingga para petani mampu hingga puluhan pengrajin angklung dapat menunjukkan kembali eksistensinya. Oleh karena itu, Taufik melanjutkan permintaan mengumpulkan puluhan ribu untuk mendukung kegiatan besar tersebut sempat terhambat. Namun, karena keinginan untuk suksesnya acara pemecahan rekor dunia permainan angklung, pihaknya pun semaksimal mungkin memberikan yang terbaik dan bisa tepat waktu. Taufik pun berharap agar angklung bisa tersebar ke berbagai tempat khususnya berbagai kementerian. Angklung tidak hanya dimainkan saat momen-momen tertentu, melainkan bisa hidup di setiap harinya. Rio, Harapan Rakyat Online.